Ya ini halo sobat YouTube, kembali lagi dengan saya dan wuih sopo lagi. Nah di sini saya mau mengukur kompresi dinamis atau kompresi atas di kubah tanpa piston ya. Jadi mengukur untuk nanti kompresinya ketemu berapa di kubah aja, nanti perlu dilakukan doom atau tidak. Nah mari kita ukur terlebih dahulu. Untuk yang pertama yang diperlukan adalah buret dan akrilik ini. Akrilik ini fungsinya untuk lubangnya dan nanti biar enggak apa itu, biar rata lah pokoknya nanti. Terus sama pemberat ini bisa apa aja, yang penting berat ini ya, biar enggak ngerembes semua. Oke, nah ini buretnya diisi penuh, jangan lupa. Terus mari kita ukur langsung. Okay. Kita ukur secara perlahan-lahan. Kita masukin secara perlahan-lahan ya, sampai full semua. Nah ini berlebihannya, tapi nggak apa-apa, yang penting nanti diukur pas waktu mesin di atas. Nah apa itu, buat apa ya, patokan aja lah. Ini bukan ukuran yang presisi soalnya pakai akrilik ya, beda kalau kita dari lubang busi itu harus presisi, jadi harus ditutupin semua biar nggak ngerembes. Jadi nutupinnya itu pakai stempet atau bahasa Inggrisnya stempet, pakai stempet. Nah ini volumenya di sini tertera, nggak bagus. Nah ini tertera di 12,8 ya, 12,8. Coba kita masukkan rumus dulu. Ini pistonnya KJ ya, ukurannya 54,95 atau kita bulatkan langsung aja jadi 55, buat ngukur aja ya, patokan aja 55. Nanti kita hitung dulu di kalkulator. Nah kita masukkan rumus 0,785 kalikan 55 kali 55 kali langkahnya ya, standar Jupiter 54. Nah ini ya ketemu CC-nya 128. 128 ya, ini koma 2. 128,2 ditambahkan CC yang diburet tadi 12,8 sama dengan, terus langsung kita bagi 12,8. Nah ini ketemu CC-nya, ketemu itu ya 11,1 ya, jadi 11 banding 1 itu kalau buat harian masih kurang ya, harusnya kita pakai 12. Nah mumpung ini masih kurang, jadi kita perlu melakukan dome piston. Nah ini domnya akan saya buat 3-4 milian. Oke, untuk harian ya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya di Givenado 60, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya Anda mengetahui video-video saya yang berikutnya. Oke, Rio.